Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan Selamat pagi bapak ibu dan rekan-rekan semuanya Senang sekali rasanya di hari Sabtu yang cerah ini kita bisa bertemu dalam acara webinar Autips 101 Kenali dan pahami stimulasi bagi anak autis di rumah pada masa pandemi Bersama dengan saya Grace Amortia yang akan memandu acara ini hingga beberapa waktu ke depan Acara ini sendiri dipersembahkan oleh mahasiswa mata kuliah Kesehatan Mental Anak dan Remaja, Program Studi S1 Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Dan bersama dengan kita saat ini telah hadir dosen pembimbing kami yang terhormat, Ibu Ika Yuniar, MPSI Psikolog. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sejahtera juga buat Bapak Ibu yang sudah hadir. Salam sehat buat semuanya. Baik, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini untuk bergabung bersama kita di sini. Semoga sehat selalu Ibu. Ya, amin. Baik, sebelum kita melanjutkan webinar kita hari ini, saya akan membacakan sejumlah peraturan yang perlu untuk ditaati bersama selama webinar ini berlangsung. Yang pertama, peserta dapat memasuki room Zoom sejak pukul 8.45. Peserta wajib menuliskan nama pada Zoom sesuai dengan nama yang terdaftar pada form pendaftaran. Peserta diharapkan dapat on cam dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Peserta wajib menonaktifkan mikrofon atau dalam kondisi mute pada sesi materi berlangsung. Peserta diperbolehkan menyalakan mikrofon seizin moderator. Pada sesi tanya jawab, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat atau raise hand untuk diskusi secara langsung. Peserta diharapkan tidak mengirim komentar pada fitur chat terkait hal-hal di luar pembahasan webinar. Dan yang terakhir, peserta wajib mengisi form evaluasi yang akan dibagikan setelah penutupan webinar sebagai syarat mendapatkan sertifikat. Baik, saya rasa peraturan ini sudah dapat dipahami dan ditaati bersama ya demi kelancaran acara. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pembicara kita hari ini, yaitu Ibu Lasmi Wijayanti, SPSI Psikolog. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ika. Yeh, Matano, Bu Lasmi, sudah membantu teman-teman. <laughs> ya ini maaf nih nggak bisa virtual background ini Oh iya, laptopnya ya, terlalu jadul kali. <laughs> ya, tidak apa -apa. Ibu tidak apa? Ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan secara singkat pembicara luar biasa kita hari ini. Ibu Laksmi merupakan seorang psikolog yang memiliki segudang pengalaman dalam bidang penanganan anak berkebutuhan khusus. Permasalahan belajar yang eh, siswa ada home program gangguan belajar, speech delay dan pola asuh kurang stimulasi. Lalu juga beliau juga menangani pengawalan program ABK pada siswa, orang tua dan guru, deteksi penegakan diagnosa kesulitan dan gangguan belajar, gangguan penyesuaian diri pada anak dan remaja, relasi anak dan orang tua, depresi, fobia sosial dan lain sebagainya. Dan hingga saat ini beliau tergabung sebagai psikolog pada Gaudia Psychological Clinic, PKBM Insan Cendikia, Surabaya, MI Muhammadiyah 5 Surabaya, POSPAU Terpadu Gaudia, Surabaya, Dear Astrid Sharing Session, Dinas Pengendalian Pendudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PUSPAGA atau Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Matia Surabaya, Meta Progress Training and Consulting, dan MI Baduri, Badur Salam, Surabaya. Wow, sudah tidak bisa diragukan lagi kemampuan dan pengalaman beliau dalam bidang menangani anak-anak dan juga anak berkebutuhan khusus. Baik Bu, uh, mohon izin sebelum pemaparan materi berlangsung, saya perlu ingatkan kembali bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 45 menit. Dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab bersama dengan peserta selama 30 menit. Selama pemaparan materi berlangsung, peserta dipersilakan untuk melayangkan pertanyaan dengan mengetik pada kolom komentar yang nantinya akan diusahakan untuk dijawab oleh Ibu Laksmi sesuai dengan durasi yang sudah ditentukan. Apakah sudah dipahami? Kalau begitu langsung saja kita persilakan Ibu Laksmi untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak. Uh, mohon izin ya Bu Ika, saya ini tidak apa belajar, ya bukan pengalamannya bukan begitu banyak ya lebih belajar terus gitu jadi malu Bu Ika wow, ternyata kan memang begitu ya Bu Lakmi dari kas dari klien-klien yang kita tangani kita akan terus belajar ya Bu Lakmi ya iya betul seperti itu belajar terus ini jadi malu saya disampaikan seperti itu luar biasa kalau Bu Lakmi Wah ini ada cucu yang ikut ngintip, nggak apa-apa ya pengin tahu ya. <laughs> monggo, monggo. Yeah. monggo Mbak itu apa? Share screen apa? Di, di share ya materinya. Oke. Okay. Jadi ini tentang sebetulnya ini sangat singkat ya tentang tentang autism dan mungkin pemahamannya juga tentang autism. Mudah-mudahan bisa sedikit membuka wawasan karena saya sendiri juga masih belajar terus ilmunya juga berkembang terus jadi apa namanya kita buka diskusi aja nanti ini hanya membuka membuka wawasan sedikit aja silakan mbak silakan mbak lanjutnya ya autism adalah apa namanya kelainan pada sistem saraf pusat yang menyebabkan gangguan komunikasi interaksi dan kontrol emosi dan juga perilaku jadi intinya untuk anak autism ini adalah gangguan komunikasi dan interaksi sosial intinya seperti itu sehingga kan <tuh> dia akan kesulitan untuk apa namanya berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan orang lain nah yang menarik pada anak-anak seperti ini adalah biasanya sesuatu yang bergerak bergerak-gerak terus ya yang, yang menjadi apa namanya uh, apa namanya konsentrasi dia atau fokusnya dia hanya ke satu tempat saja seperti itu silakan lanjutkan gejala gangguan autosin termasuk ke dalam kategori gangguan perkembangan pervasif atau pervasif developmental disorder ini adalah disabilitas dalam hal perkembangan sosial bahasa dan kognitif mau lanjutkan berikutnya ya. Di karakteristik anak autisme ini menurut DSM 5 itu ada adalah defisiensi terhadap defisiensi presisi dalam hal ranah komunikasi sosial dan interaksi sosial. Ya ini terhadap apa namanya timbal balik komunikasi dan emosionalnya itu sangat rendah ya. Jadi dia hampir hampir nggak ada. Hampir apa namanya, uh, hampir nggak ada, tapi bukan tidak ada sama sekali. Bisa dia kemudian defisiensi dalam perilaku komunikasi verbal dan nonverbal. Ada anak-anak yang autism ini, ada anak-anak yang nonverbal, jadi dia hanya bisa, apa namanya, memahami, tapi tidak bisa menyampaikan. Kemudian, defisiensi dalam mengembangkan, memelihara, dan memahami suatu hubungan. Ini juga ada gangguan. Kemudian terbatas pada pola berulang pada perilaku perhatian atau aktivitas stereotip atau gerakan motorik berulang yang menggunakan benda-benda atau tutur kata. Jadi biasanya dia kalau yang dalam hal ini contohnya dia kalau kita ngomong uh, siapa namanya misalnya hmm, dada ini apa apa atau, ya dada ini apa dia banyak ngomongnya apanya Sen. Jadi, jadi belakangnya yang harus yang serang sering tirukan. atau ada gerakan-gerakan misalnya flapping seperti ini seperti itu ciri-cirinya seperti itu antara yang seperti itu kemudian bersikeras terhadap kesamaan kebiasaan mutlak yang melekat perilaku yang berulang-ulang atau perilaku yang non-verbal dan verbal kadang-kadang dia uh, bolak-balik ya kalau misalnya lihat kipas angin yang di atas terus bolak-balik seperti itu seperti itu yang diulang-ulang terus kemudian <tuh> keterbatasan yang tinggi terhadap minat yang yang tidak wajar atau intensitas dan fokusnya fokusnya yang sangat sangat lemah ya jadi dia sering apa distrak ya dari dari hal-hal yang yang seharusnya ketika kita ada berkomunikasi itu dia mesti ada ada gangguan ada hiperaktivitas jadi input sensori atau apa namanya minatnya juga terganggu lanjut Selanjutnya adalah gejala ditunjukkan pada tahapan awal perkembangan. Jadi, sebetulnya bisa dideteksi gini, nih ya. Apas, apakah e, mengalami gangguan terhadap interaksi sosial dan komunikasi atau enggak, itu bisa dideteksi. Kemudian, gejala menyebabkan gangguan klinis yang signifikan pada bidang sosial, okupasional, ataupun gangguan pada area penting lainnya. Selanjutnya adalah gejala ini tidak dijelaskan secara lebih baik oleh kecacatan intelektual atau keterlambatan perkembangan global. Uh, ya, awalnya pasti dianosanya adalah perkembangan keterlambatan perkembangan global karena berkaitan dengan kemampuan bicara kemudian kemampuan motorik juga dia tidak terlalu oke okay, gitu jadi teks apa penegakan diagnosa awalnya biasanya GDD itu keterlambatan perkembangan global nah ini uh, tapi uh, ketika kita menemukan anak seperti itu kita tidak boleh abai justru ini adalah bendera merah yang yang sudah harus dikibarkan jadi orang tua atau orang tua terutama mesti harus sudah waspada. Apa sih ini? Jadi deteksi dini itu sudah bisa dilakukan sejak anak-anak masih bayi ya. Hmm. Silakan lanjut. Usia ide ideal untuk mengintervensi dini anak autis adalah usia 2 sampai 3 tahun. Ini inter sudah intervensi berarti sebelumnya sudah ada harus ada deteksi dini. Silakan lanjut deteksi dini prenatal. Ini kan ketika anak di dalam kandungan. Ini tentu saja adalah dokter kandungan, dokter ya yang bisa mendeteksi seperti ini. Kemudian deteksi dini usia 0 sampai 5 tahun. Sebetulnya deteksi dini 0 sampai 5 tahun ini bisa dilakukan, kita bisa mempelajari dari milestone perkembangan anak secara umum dari milestone itulah kita bisa melihat apakah anak kita ini ada gangguan apa enggak. Contoh misalnya, contoh misalnya anak yang baru usia 4 bulan, 4 bulan dan dia apa namanya kan masih tiduran gitu, paling dia bisa miring, sudah mulai ada gerakan-gerakan miring seperti itu, itu kita sudah bisa lihat eh, apakah dia ketika di bahasa Jawanya dililing ya, tahu ya dililing ya, karena Dililing itu kalau ketika anak itu apa, apa, apa tidur lumayan, diajak ngobrol diajak ini itu reaksi apa enggak itu sudah kita bisa lihat itu adalah deteksi dininya reaksi apa enggak ketika empat bulan itu kalau ada di milestone perkembangan anak itu ada empat bulan itu harus sudah bisa apa nah itu bisa dilihat dari situ karena kita harus menguasai milestone perkembangan anak kalau nanya gimana kita bisa bisa dapat masen perkembangan anak di Google banyak. Tapi kalau misalnya ibu-ibu yang yang ketika pemeriksaan kehamilan sudah apa namanya? sudah sudah pernah pemeriksaan kehamilan, maka di di dokter di dokter apa? dokter kandungan itu dikasih buku warna merah muda. Buku warna merah muda itu ada sih deteksinya. Seperti itu. Hmm. Jadi anak harus diapakan, stimulasinya harus apa gitu. Atau kalau dibutuhkan lagi, kalau masuk posyandu ada KMS ya, ada KMS atau ada apa namanya, ada kartu tumbuh, kartu kembang anak atau di DTK juga bisa ini masuk ke sini kita bisa lihat dari situ kita bisa screening dan screening ini penting Ketika kita menemukan hal yang tidak sesuai dengan usianya, maka segeralah ke tenaga ahli atau ke tenaga profesional. Bisa itu dokter anak, bisa dokter tumbuh kembang anak, bisa ke psikolog, gitu seperti itu. Karena ini penting sekali, <tuh> tapi lebih baik kalau ke dokter anak, dokter tumbuh kembang anak, ya seperti itu. Nah, ini uh, early screening autism traits. Ini mesti ada screeningnya juga untuk khusus untuk anak uh, autism. Ini checklist for autism in total ini juga ada lagi. Jadi ini adanya di apa namanya di para profesional itu ya. Silahkan lanjut. <tuh> Nah, metode untuk mensimulasi anak autisme yang paling utama sebetulnya terapi itu untuk anak-anak kebutuhan khusus tidak hanya untuk anak autisme adalah terapi perilaku. Kenapa terapi perilaku ini perlu dan sangat penting dan merupakan apa ya pintu masuk atau gerbang untuk terapi-terapi yang lain karena terapi perilaku ini adalah berusaha merubah perilaku supaya lebih apa lebih apa lebih tertata lanjut hmm. terapi perilaku digunakan untuk uh, silahkan ya terapi perilaku digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak lazim digunakan dilakukan supaya uh, apa namanya membantu atau menguatkan, memperbaiki, dan meningkatkan keterampilan ototnya. Salah satu metodenya adalah metode ABA. <tuh> metode ABA ini sekarang sudah berkembang lebih banyak lagi, sehingga bisa ada beberapa hal yang bisa dilakukan dengan itu. Nah, kalau metode apa terapi perilaku ini sudah berjalan, maka akan akan bisa dilanjutkan dengan terapi yang lain. Lanjut, Mbak. <tuh> Nah, ada terapi okupasi. Lanjut, ini bisa dilaku, digunakan untuk anak yang memiliki masalah pada sensori dan motorik. Ya, memang terapi perilaku tadi itu antara lain juga mengasah sensori dan motoriknya, tapi itu sebagai sebuah kesatuan, tidak dipisah-pisah seperti ini. Itu antara lain yang di, yang dilatihkan juga seperti ini ya. Jadi lanjutkan. Ya, tujuannya adalah menghindari neurosis dan memelihara mental. Ini sebetulnya untuk ketika anak ini sudah mulai bisa apa memahami instruksi. Jadi ini untuk anak-anak yang sudah lanjut apanya terapinya. Silahkan lanjut. Nah, ini metode abad tadi? Merupakan ilmu terapan yang menggunakan prosedur perubahan perilaku agar bisa menguasai berbagai kemampuan atau keterampilan yang sesuai dengan standar yang ada di masyarakat. Lanjut, berdasarkan metode ini berdasarkan operan conditioning. Jadi ada apa? Ada reward dan punishment ya. Lanjutkan. Tujuannya adalah membantu kemampuan bersosialisasi sehingga memiliki keterampilan sosial dasar seperti memperhatikan, mempertahankan kontak mata dan dapat mengontrol masalah perilaku. Lanjutkan. Prinsip dasarnya adalah kehangatan, ketegasan, tanpa kekerasan atau tanpa marah dan jengkel, ada bantuan dan apresiasi. Ini penting ada kehangatan. Jadi kehangatan ini adalah penerimaan terhadap apa yang ada pada anak itu. Ketika kehangatan ini sudah dirasakan oleh anak, maka dia akan mau belajar. Tapi kalau kehangatan ini tidak tidak diberikan oleh kita sebagai terapis maka kehangatan apa namanya maka anak ini juga gampang sekali menolak tegas tegas itu bukan keras jadi tegas itu bukan dengan teriak-teriak lakukan teriak-teriak gitu bukan seperti itu jadi kita sama-sama berbicaranya -sama. biasa saja tidak memakai yang teriak-teriak seperti itu tanpa kekerasan ya tanpa marah ya itu seperti itu jadi tanpa marah tanpa kekerasan karena kadang-kadang eh, orang itu sudah 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 ada persepsi bahwa terapi apa itu eh, mesti dengan keras gitu ada bantuan atau ada prom ini eh, prom ini hanya untuk mengarahkan jadi contohnya mungkin eh, apa namanya supaya anak ini arahnya seperti apa ada bantuannya ini warna apa misalnya? Coba mencocokkan gitu. Ada satu bidang atau satu gambar merah misalnya, tapi ada balok merah, merah, hijau dan inilah hijau dan biru katakanlah. Samakan dengan ini, tolong samakan dengan ini. Jadi eh tetap bicaranya biasa ya, bukan dengan keras, bukan dengan hentakan seperti itu setelah anak bisa ada apresiasi jadi apresiasi oh keren kamu bisa kamu hebat kamu seperti itu itu perlu mengenai tadi kan dasarnya adalah apa namanya ada reward dan punishment silakan lanjutnya teknik apa ini uh, harus dilakukan setahap demi setahap ya matching itu apa namanya menyamakan kemudian discrete train, trial training ini harus dipenggal-penggal. Jadi mau memberikan apa itu harus di apa di sedikit demi sedikit seperti itu. Supaya anak ini enggak terus bisa menerima semua hal. jangankan anak dengan autisme ya, anak pada umumnya saja kalau kita bicara misalnya kita bicara memerintah anak yang pada umumnya kemudian kita bicara orang tua katakanlah ibu katakanlah bicara dari dapur kemudian kakak ini diginiin ya kak gini 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 itu juga nggak ngerti gitu jadi membicara dengan anak itu harus disamakan tingginya harus bicaranya dengan jelas gitu karena kalau tidak seperti itu anaknya juga akan apa namanya frustrasi karena anak-anak pada umumnya kan pengen juga bisa juga anak-anak autism masih seperti itu jadi mesti harus ada tahapannya dan semua ini ada tahapan-tahapan yang perlu kita kita apa namanya kita sampaikan lanjut terapi visual lanjut Terangkan latihan dan teknik terapi dengan tujuan meningkatkan kemampuan penglihatan, serta koordinasi mata dan otak. Oke, lanjut. Meningkatkan kemampuan komunikasi anak melalui gambar-gambar unik dan disenangi anak-anak saran, sebagai sarana belajar, melatih koordinasi mata dan otak, meningkatkan kemampuan, dan mengenalkan bahasa, mengenalkan lingkungan sekitar meningkatkan kemampuan dasar dan efisiensi penglihatan. Lanjutkan. Oke, enggak. Balik ke yang tadi, yang sebelum saya tanya jawab ya. Nah, ini sebetulnya sebuah sebuah rangkaian ya. Terapi-terapi itu sebuah rangkaian. Tapi yang paling utama adalah merubah perilaku dulu dari anak yang misalnya kontak matanya masih masih kurang bagus dengan cara seperti apa ya coba ini apa namanya misalnya masih ke sana sana jadi kita coba dekatkan benda yang mau kita kenalkan itu kepada anak jadi seperti itu kepada anak mau kita kenalkan kemudian apa apa yang itu dengan supaya dia terlatih kontak matanya kemudian merubah perilaku itu juga bisa dikenalkan dengan apa nama sering mengajak keluar maksud di lapangan ya atau di lingkungan luar gitu jadi supaya anak-anak itu juga juga lama-lama paham seperti itu <tuh> mungkin ada apa namanya uh, bisa ke sesi tanya jawab mungkin aku sempat apa mbak kalau ini sudah selesai ya mbak ini, moderator terima kasih atas pemaparan materinya mungkin sebelum ke sesi tanya jawab saya sebenarnya uh, sudah kami semua sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat Gform Ibu. Yeah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sama, mungkin ada ada banyak sih sebenarnya Bu pertanyaan yang sama. Saya bisa tanya, bantu bantu tanyakan lewat sini ya Bu ya. Baik, yang pertama ini berkaitan dengan bagaimana sih Bu cara menangani anak autis yang mengalami tantrum di rumah yeah. ya Ibu. Ya. Yeah. Uh pada dasarnya anak anak autis yang mengalami tantrum itu karena dia tidak tidak bisa menyampaikan apa yang diinginkan sehingga kita juga mesti tahu apa yang diinginkan nah kalau tantrum kan mesti pakai gulung-gulung atau pakai nangis-nangis seperti itu ya mungkin lebih baik di awal mesti kita peluk dulu kita peluk dulu kalau misalnya dia buang-buang barang sampai sampai melakukan kekerasan ya tangannya yang kita pegang tapi kemudian kita peluk. Karena uh, pelukan ini menenangkan. Tentu saja uh, kalau misalnya dia menggigit atau kita apa namanya? teknik memeluknya tentu saja kita bawa dulu sampai kita ini bisa bisa nempel di tembok ya biar kita enggak enggak kedorong jatuh juga gitu. Hmm. Jadi kita mesti pelan-pelan. Jadi misalnya dia buang-buang buang-buang barang ya kita pegang tangannya dulu, kemudian kita pegang pelan-pelan, kita, kita dorong apa kita ajak sampai ke belakang, sampai kita punya punya apa kita sampai ke tembok ya, kita bisa bersandar di tembok itu kalau seandainya dia melakukan sesuatu yang lebih hebat dari itu gitu. <tuh> Seperti itu. Kemudian kita sampaikan apa namanya apa yang dia inginkan mungkin kalau memang anaknya masih apa namanya masih kecil bisa mungkin digendong misalnya kita minta, dia minta apa minta apa mungkin kita bisa tunjukkan tapi kalau anaknya sudah besar ya kita kasih tahu kita kasih tahu dulu nanti kalau kamu diem kamu nanti diajar apa di, dikasih apa yang kamu mau apa sih yang jadi intinya adalah yang dia mau itu kita berikan gitu <tuh> supaya kita pahami dulu apa yang dia dia apa dia mau itu gitu Baik Ibu, terima kasih jawabannya. Lalu ini Ibu, ada pertanyaan lagi bagaimana menangani anak autis yang melakukan self-injury, Bu? Apakah perlakuannya sama dengan ketika anak sedang tantrum atau berbeda, Bu, kira-kira? Intinya di awalnya pasti sama ya. Pasti sama. Kemudian ya, apa namanya, ya, apa namanya kita berusaha melindungi apa yang dia dia lakukan itu kita kita pegang tangannya kita dia mulai membentur menturkan kepala ya kita kita lindungi kepalanya gitu sambil kita sambil kita perlu sambil kita kasih misalnya kalau omongan mungkin uh, biasanya ini apa ya mungkin nggak bisa dengar ya dia kan akan kondisi pemahamannya juga kita mesti lihat gitu cuman kita perlu dulu setelah itu kita lakukan apa gerakan-gerakan pokoknya supaya dia tenang lah kita bisa awalnya seperti itu. Bagaimana selanjutnya itu kondisinya ter, sangat kondisional. Tapi yang penting itu dia kita pegang dulu, kita pegang dulu, kita lindungi dulu seperti itu. Yang yang menyebabkan dia uh, bisa terluka. Baik, ibu. Terima kasih jawabannya lalu ada pertanyaan lagi yang masuk bagaimana cara melakukan pendekatan terhadap anak autis mungkin kita sebagai orang awam teman-teman sebagai orang awam atau mungkin tenaga profesional yang membutuhkan pendekatan terhadap anak autis sedikit banyak mungkin agak bingung ya bu untuk apa mendekati anak autis ini kira-kira ada tips dan trik mungkin bu supaya bisa lebih mudah masuk dalam dunia anak autis ya sebenarnya apa namanya apa namanya ya dia memang susah berinteraksi sosial dan berkomunikasi tetapi pasti pastinya kita tetap harus mendekati dia dulu mendekati dia dulu entah itu memberikan mainan entah itu apa sesuatu yang menarik menarik bagi dia supaya dia tertarik kepada kita itu dulu yang dilakukan kemudian kalau dia sudah tertarik dengan yang kita berikan, kita ajak bermain dengan benda atau sesuatu yang kita berikan itu. Itu awalnya, awalnya dulu seperti itu. Setelah itu kita bisa meng apa namanya mengeksplor anak itu ya. Kita memberikan apa, memberikan apa itu kita bisa mengeksplor. Tapi tentu saja yang paling utama adalah dengan hati. Kalau hatinya ini kita jengkel, dia nggak akan mau kita mesti harus deketin dengan hati dulu. Walaupun kita menunjukkan benda mainan atau sesuatu yang supaya dia tertarik, tapi kalau kita tidak tidak pada penerimaan dengan hati, dia juga akan menolak. Seperti itu. Dan untuk anak autisme ini biasanya ini ya butuh orang yang selalu sama karena kadang-kadang dia menolak ya orang yang berbeda-beda itu menolak. Jadi bahkan ini pengalaman aja saya punya teman yang seorang terapis ya ketika suatu hari itu dia potong rambut dan disemir rambutnya. Rambutnya tidak hitam lagi tetapi coklat itu Anak ini nggak mau dekat. Karena hal itu yang hari apa namanya yang juga menjadikan sensitivitas pada anak tersebut ya. Dia melihat terapisnya ini beda orang gitu. Jadi itu yang yang perlu di perlu diketahui gitu bahwa anak autism tidak semudah semudah anak pada umumnya anak pada umumnya pun juga tidak mudah kalau kita nggak punya hati yang penting paling penting adalah hati. <tuh> Baik ibu Barbie mereka memang punya kepekaan seperti itu ya bu kalau misalnya yeah. ada orang-orang yang tulus mendekati mereka mungkin mereka bisa lebih terbuka terhadap orang-orang tersebut. Baik, Ibu. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya: bagaimana cara mengedukasi orang awam mengenai pentingnya merangkul anak autis? Ya, uh, yang paling orang awam, ya, kita harus memberikan seku edukasi gitu kepada mereka. Contoh saja yang sudah dilakukan di puspa ya yang sering kami lakukan di Pusat Pemenjaran Keluarga Kota Surabaya itu adalah lain adalah untuk supaya Surabaya ini kota ramah anak, makanya sering mengadakan psikoedukasi tentang uh, anak berkebutuhan khusus apapun jadi. Jadi psikoedukasi itu penting atau ketika ketika apa namanya uh, misalnya di kampus uh, ketika menghadapi anak-anak seperti itu itu juga kepada orang-orang sekitar juga mesti kita kita lakukan apa namanya kita tunjukkan kita melakukan memperlakukan mereka seperti apa atau kalau kita jadi apa namanya konselor di sekolah katakan atau atau psikolog di sekolah itu juga kita mesti kita mesti contohkan memperlakukan anak seperti apa kemudian kalau bisa di sekolah diadakan apa psikoedukasi juga kepada kepada guru, kepada apa namanya semua tentang apa semua perangkat sekolah gitu ya juga kepada orang tua itu juga nggak bisa dilakukan psikoedukasi juga karena apalagi kalau sekolah itu bukan sekolah inklusi tetapi menerima anak berkebutuhan khusus semua perangkat sekolahnya harus harus kenal dulu bagaimana ciri-cirinya bagaimana bagaimana apa namanya anak itu harus penerimaannya seperti apa seperti harus dikenalkan lebih dulu gitu hmm. baik nah, ibu berarti memang harus mengenal dulu kondisi dari anaknya seperti apa ya bu ya baru ya. orang awam juga bisa mulai menyadari bahwa mereka itu tidak apa ya tidak berbeda yang berbeda sekali gitu ya bu tapi mereka juga bagian dari kita gitu kan bu ya dan apa namanya anak-anak uh, seperti ini itu sebetulnya mempunyai kelebihan yang kita hanya kita belum tahu hanya kita harus mengasahnya lebih baik lagi supaya keluar potensi-potensi baiknya gitu karena yang yang saya alami sampai hari ini saya membimbing remaja ya mau remaja autism yang juga sudah berproduksi ya dia bisa me, bisa memproduksi kain sipori dengan harga yang cukup fantastis seperti itu sehingga dia punya kemandirian finansial kemudian atau anak yang anak autis yang sekarang sudah bisa main main apa namanya musik, punya grup musik seperti itu itu juga penerimaannya di masyarakat juga sangat baik seperti itu. Jadi sebetulnya anak-anak anak-anak ini kalau tertangani sejak dini, dia pasti jadi seseorang. Itu berarti menjadi tanggung kita juga ya Bu sebagai masyarakat untuk merangkul mereka, mengembangkan potensi mereka supaya keberfungsian mereka dalam masyarakat juga bisa-bisa terbukti secara nyata ya Bu. Ya. Yeah. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk dari Dr. Giwiwin Widya Stuti. Izin bertanya, makanan sebentar. Makanan apa yang baik dan tidak baik bagi anak autis, Ibu? Ya, eh, apa namanya? Sebetulnya ini masalah diet ya. Masalah diet. Kita pasti bisa melihat kecenderungan anak ini yang yang menjadikan dia berperilaku lebih agresif itu apa gitu ya. Nah, tentu saja yang kita tahu bahwa anak-anak autis ini paling nggak bisa eh, apa yang mengandung apa gluten ya kan mungkin kayak gitu ya saya sih kalau tentang apa tentang diet tidak 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 begitu memahami tapi antara lain seperti itu <tuh> karena tentang diet ini pun uh, tidak semua anak uh, apa namanya bisa bisa me, apa namanya bisa makan sesuatu yang 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 cocok dengan dia gitu <tuh> Jadi apa namanya masalah diet ini sebetulnya juga masih kontroversi ya. Yang saya tahu sih seperti itu gitu. Jadi yang paling tahu seperti ini mungkin yang apa namanya yang sudah apa, mempelajari tentang diet anak autis. Jadi seperti itu. Jadi saya mohon maaf mungkin saya masih tidak begitu banyak pengetahuan tentang diet karena Setahu saya diet ini juga apa namanya diperlukan untuk anak-anak tertentu itu. Memang diperlukan untuk anak, anak tertentu supaya perilakunya tidak tidak apa namanya tidak apa agresif seperti itu. Seperti itu saja mungkin mungkin Bu Ika bisa menambahi saya tentang diet nggak begitu paham soalnya. baik uh, mungkin kita bisa berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya ibu uh, ini dari Gabriela Patricia permisi saya Gabriela mohon izin bertanya berdasarkan pengalaman saya yang kebetulan memiliki aut adik autism waktu kecil mungkin masih mau nurut atau patuh akan tetapi ketika dia sudah mulai remaja dia mulai menunjukkan keinginannya ketika keinginannya tidak terpenuhi Terkadang emosinya sering tidak stabil dan suka marah dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana cara melatih pengendalian emosi pada remaja autisme? Terima kasih, Bu Lasmi. Ya, uh, pasti harus diajari untuk menyampaikan. Sekarang uh, adiknya itu termasuk nonverbal atau verbal gitu. Kalau nonverbal berarti memang harus diajarin ini ya, apa namanya, Uh, apa, memakai memakai visual support gitu seperti itu. Tapi kalau anak ini sudah bisa memahami atau dia termasuk verbal, maka diajarkan untuk menyampaikan apa yang diinginkan. Memang uh, uh, awalnya pasti akan ada semacam tantrum atau gerombak seperti itu. Dan kalau sudah remaja tidak bisa hanya dilakukan seorang diri karena pasti dia tenaganya kuat banget. Saya punya klien yang ketika ini SMP ya, eh sorry sorry SD kelas 6, SMP kelas 1, sorry SMP kelas 1 ini juga seperti itu. Di awal karena dia belum bisa menyampaikan, dia melakukannya dengan tantrum seperti itu atau dengan apa namanya ekspresi tenaga yang begitu besar sampai kebetulan waktu itu kami sedang observasi jadi kami saya saya dengan tim itu kita bertiga itu kita mengatasi dulu dengan tenaganya gitu setelah itu ya apa namanya kita ajarkan dia ya, apa yang diinginkan sampaikan katakan apa yang diinginkan gitu seperti itu dan awalnya memang sangat sulit gitu kemudian ya lama-lama dengan apa namanya dengan berbagai macam cara supaya dia itu juga apa terampil untuk menyampaikan ya lama-lama dia akhirnya bisa gitu kadang-kadang anak-anak seperti ini ini anak-anak autis dia juga pandai untuk apa namanya kita juga dia pandai untuk melihat gitu melihat kita ini bisa apa enggak ya ngatasin aku gitu loh dia juga pandai pandai seperti itu gitu Nah, dia mencoba berbagai macam hal supaya apa diikuti maunya. Jadi kita memang harus tegas di sini. Apa yang boleh dan tidak boleh tetap harus tegas. Karena dia juga akan bisa menggunakan apa namanya strateginya untuk supaya diloloskan apa yang dia inginkan gitu seperti itu kalau enggak lolos maka dia akan tantrum maka dia akan marah seperti itu itu juga kita mesti cermati apa sih yang 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 apa apa sih yang cara seperti apa sih supaya dia tidak seperti itu lagi gitu karena kita nggak boleh nggak boleh apa namanya larut kepada yang dia inginkan kita mesti tegas yang boleh dan tidak boleh tetap harus tegas seperti itu kalau sudah remaja memang agak sulit karena dia sudah mau mengeksplor banyak hal. Mengeksplor banyak hal ini kita masih juga tahu dia strateginya. Dia seperti apa? Kita juga harus bisa mengatasi dengan strategi yang lebih baik gitu. Baik. Berarti memang karena perlu sebetulnya pandai dia juga gitu. Ya, baik. Berarti ber memang perlu diajarkan ya bu ya untuk bagaimana menyampaikan keinginannya sejak min sejak kecil ya bu ya untuk diajarkan supaya bisa menyampaikan keinginannya itu Iya sejak kecil sebetulnya harus di apa di, 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 di apa diajarkan karena terutama aturan boleh tidak boleh itu tetap harus diajarkan sejak kecil karena kalau sudah besar baru diajarkan maka dia akan apa namanya menggunakan segala macam cara supaya keinginannya diikuti gitu. baik Ibu eh Apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih Bu Lasmi, sangat membantu. Mungkin kita bisa lanjut ya Bu, e, ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada pertanyaan yang masuk terkait dengan sekolah daring. Ini menarik sekali ya Bu, karena kita sekarang sedang sekolah e, daring ya anak-anak semuanya. Dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah nih berarti sekarang. Nah, kondisi ini malah justru kadang-kadang menjadi e, kendala tertentu bagi orang tua di mana Wah, gimana ya, Bu, caranya menangani anak-anak autis yang mengikuti sekolah daring? Bagaimana pendampingan yang tepat yang bisa diberikan? Karena kadang-kadang ini ada yang cerita kalau misalnya kadang-kadang susah sekali untuk ikut apa sekolah daring dari awal hingga akhir. Kira-kira gimana ya, Bu? Ya, sekolah daring ini bukan permasalahan untuk anak autis saja, tetapi permasalahan kita semua ya. Bukan autis juga mengalami permasalahan dengan sekolah daring apalagi anak-anak yang memang apa eh, masih sulit berkonsentrasi ya sulit sulit konsentrasi sulit membaca dengan baik seperti itu itu menjadikan sebuah masalah tersendiri jadi memang sebaiknya eh, ada pendampingan dalam sekolah daring ini untuk anak-anak ini pasti ada pendampingan kemudian harus menyamakan persepsi dulu ya antara pihak sekolah dan kemampuan anak ini gitu. Jadi pihak sekolah ini memang harus memenuhi kurikulum, target kurikulum. Tetapi orang tua juga pasti tahu kemampuan anaknya sampai gimana. Bisa saja mungkin anak ini di apa namanya di -off kan dari sekolah daring tapi kemudian minta dari sekolah untuk apa namanya eh, diberi materi sendiri seperti itu bisa jadi bisa, harus ada kerjasama lah dengan pihak sekolah ya <tuh> seperti itu supaya anak-anak ini juga bisa melakukan dengan baik karena jangankan eh, menggunakan daring seperti ini ya untuk konsentrasi yang tidak tidak menggunakan daring aja dia sudah masalah seperti apalagi menggunakan sekolah daring seperti ini mungkin memang harus ada kerjasama kemudian dengan pihak sekolah kemudian harus harus apa sih kelebihan dan kekurangannya baik orang tua maupun pihak sekolah itu harus mengenali anak ini dulu gitu sehingga supaya proses yang yang atau target yang diharapkan sekolah itu juga bisa dilakukan anak-anak ini karena <tuh> untuk anak yang tidak 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 bermasalah saja ini masalah gitu jadi memang kalau strategi pasnya seperti apa, kami kita semua tentunya di sini dengan kondisi seperti ini masih sama-sama belajar ya. Belajar mengatasi situasi yang seperti ini gitu. <tuh> Baik orang tua maupun guru, sekolah juga semua masyarakat ini belajar dengan kondisi ini gitu. Tapi kalau ke, apa namanya kes, apa namanya, kesamaan dalam keluarga itu itu apa namanya bisa men, apa bisa bisa sama-sama untuk memahami menanamkan ini atau memahami hal ini maka bisa berdiskusi dengan pihak sekolah seperti itu baik ibu berarti memang harus ada koordinasi ya kerjasama antara orang tua sekolah mungkin juga lingkungan keluarga juga ya bu karena kita di rumah gitu ya bu ya, ya jadi memang harus ada jelas ada harus ada pendampingan Gak bisa anak itu sekolah sendiri nggak bisa kalau daring apalagi seperti ini mesti harus ada pendampingan dan pendampingannya terus menerus setelah dia apa namanya um, dapat materi itu materinya juga seberapa seberapa beratnya gitu. itu juga mesti diperhatikan gitu karena nggak bisa anak-anak ini langsung menerima segitu banyak materi gitu nggak bisa pasti harus setahap demi setahap karena memahami instruksi saja atau memahami memahami instruksi sederhana, memahami instruksi apa kompleks itu mesti kita perhatikan. Makanya kan tadi harus dipisah-pisah, harus di apa namanya? diperkecil ininya, apa namanya? strateginya. Nggak bisa langsung banyak gitu nggak bisa. Baik. Memang harus membutuhkan kesabaran ya Bu untuk sekolah daring ini sesuatu yang baru buat kita semua. Jadi kita perlu terus belajar. Baik, kita lanjut nanti pakai pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Ini ada cukup banyak, Bu, pertanyaan yang masuk terkait dengan eh, kesulitan yang dihadapi orang tua, Bu, untuk menimbulkan kembali habit baik yang sudah tercipta sebelum masa pandemi. Lalu sekarang hilang bu tiba-tiba di masa pandemi. Nah, kira-kira bagaimana bu caranya mengembalikan habit tersebut? Hilangnya kenapa nih? Hilangnya apa? Karena nggak terapi? <laughs> Mungkin bisa jadi seperti itu ya bu. <laughs> Sebetulnya kalau habitnya ini sudah terbentuk dan tetap dilakukan setiap harinya, itu nggak akan hilang gitu. Tetapi memang kalau menjadi tidak ada terapi dan tidak dilakukan di rumah, itu pasti akan hilang. Karena pasti akan memulai lagi dari nol, apalagi kalau terapinya baru dilakukan satu dua bulan, terus tidak dilakukan lagi sampai beberapa bulan, ya memang akhirnya hilang tanpa bekas. Seperti itu, ya, apa namanya? Uh, ini ya kita mesti walaupun itu di rumah kita mesti membuat semacam apa namanya lesson plan atau individual education program di rumah. Jadi orang tua mesti harus mencermati apa sih yang dia perilaku apa yang sering keluar gitu. Itu dicatat kemudian kalau memang sudah pernah terapi mungkin bisa belajar dari terapi itu dulu apa yang yang dilakukan untuk menghilangkan itu atau untuk melatih supaya tidak keluar seperti itu yaitu itu memang harus dilatih terus-menerus jadi masih di di apa diamati apa sih yang sering dilakukan anak-anak ini yang kurang kurang oke okay, gitu itu masih di di apa namanya dibuat catatan gitu ya kemudian dibuat program dibuat program di rumah yang dilatihkan apa yang dilatihkan apa seperti itu itu memang harus seperti itu apalagi kalau perilaku itu belum terbentuk baru terapi beberapa bulan gitu seperti itu kan belum terbentuk karena eh, harus dikendalikan memang harus dikendalikan dengan cara perubahan perilaku tadi makanya yang utama adalah perubahan perilaku yang pertama tadi yang harus dilakukan adalah perubahan perilaku baik berarti memang untuk membentuk perilaku perlu konsistensi juga ya Bu ya yang sangat utama. sangat perlu sangat perlu Iya, betul uh, ini ada pertanyaan selanjutnya ini Bu Permisi izin bertanya Bagaimana kita bersikap kepada orang autis yang suka berbicara sendiri sehingga kita dapat berkomunikasi dengan mereka dari Sabik Nur. Ya uh, sudah dewasa ya ini ya mesti harus di apa fokusnya dulu yang harus diinikan? Jadi dia ditegur, ditegur. Kenapa bicara sendiri kayak gitu? Misalnya ditepuk kayak gini. Kemudian apa nama fokusnya? Fokusnya kita ajak bicara. Dia masih masih ngambil fokusnya lagi gitu. seperti itu. Sehingga dia bisa bisa diajak bicara. Kalau misalnya dia ketika kita tengah-tengah namanya ngomong sama, sama dia, kemudian dia kemana-mana kita juga masih tepuk lagi apa ambil, ambil ambil fokusnya lagi supaya dia tetap fokus kepada yang kita ingin bicarakan gitu. <kuh> Seperti itu. Jadi, jadi tetap diajak komunikasi. berarti diajak berkomunikasi, tetap diajak berkomunikasi gitu ya, Bu ya. Ya, dan mesti harus ada apa? Harus ada ada apa sentuhan ya. nggak bisa komunikasi biasa jadi bisa mesti harus hmm. sentuhan sentuhannya ya. Tentu saja tangannya diginiin atau apa apa uh, giniin apa namanya uh, supaya dia akhirnya konsentrasinya atau fokusnya ke kita gitu kita ajak apa, kasih apa kasih benda apa kayak gitu harus ada kayak itu telepon, kayu itu di gitu tetap harus ada seperti itu karena kalau enggak seperti itu dia nggak bakal fokus. Baik, berarti emang harus difokuskan itu caranya tadi. Iya difokuskan ya. dulu. Aduh, ini ada pertanyaan yang masuk. Saya Safarina, izin bertanya, Bu, lingkungan seperti apa yang harusnya dibangun untuk mendukung tumbuh kembang anak autis, Bu, serta mencegah adanya tantrum? Nanti sudah dijawab, mungkin terkait tantrum. Serta apakah penderita autis ada kemungkinan untuk sembuh, Bu? Terima kasih. Ini pertanyaan, dua pertanyaan ini dari seorang yang sama. Iya. Oke, saya jawab yang terakhir dulu ya tidak mungkin sembuh, tetapi bisa apa namanya dengan dengan terapi dengan dengan penanganan yang sungguh-sungguh itu bisa menjadi lebih baik lebih baik dalam arti coping behaviornya ter, terlatih gitu seperti itu terlatih sehingga dia bisa berproduksi dengan apa mem, 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 memproduksi dengan apa apa bukan memproduksi menjadi individu yang bermanfaat minimal untuk dirinya sendiri dan orang lain. Makanya di awal, di awal itu eh, tadi kan terapi bisa dimulai dari usia 3 sampai lima tahun kalau nggak salah ya tadi. Nah itu dimulai dari sebelumnya terapi itu dimulai dari sebelumnya. Jadi misalnya terutama eh, apa namanya? apa namanya kemampuan harian atau kemampuan dasar seperti toilet training itu sudah harus bisa. Jadi dia di awal-awal usianya semua kebutuhan atau ke semua milestone perkembangan di awal usianya itu untuk daily activity itu sudah dilatihkan. Itu dia akan bisa kopi nantinya dengan baik. Pertanyaan pertamanya apa? lingkungan apa yang lingkungan seperti apa yang harusnya dibangun untuk mendukung tumbuh kembang anak autis serta bagaimana cara mencegah tantrum? Ya, uh, tidak ada sebuah keluarga pun yang berharap punya anak berkebutuhan khusus apapun itu ya tidak ada keluarga yang berharap seperti itu. Tetapi ketika kita menerima kepercayaan dari Allah bahwa kita dipercaya membimbing untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau dalam hal ini adalah anak autis kita harus yang pertama kali harus ada penerimaan ketika anak pertama kali didiagnosa autism katakanlah oleh seorang tenaga ahli maka orang tua itu harus ada penerimaan. Oke, mungkin akan mencari apa namanya, uh, opinion ya, dari satu dokter ke dokter yang lain, atau dari psikolog ke psikolog yang lain. Itu pasti seperti itu, karena ada ketidakpercayaan terhadap diagnosa tersebut. gitu. Tetapi, ketika sudah, misalnya, sudah dua tiga profesional yang mengatakan hal yang sama, segeralah menerima karena penerimaan ini yang paling sulit karena ketika penerimaan ini terlalu lama kita ini sebetulnya ber, ber apa namanya eh, berlomba dengan usia usia anak jadi sebelum masa papera puber anak ini muncul itu sudah ada terapi Makanya kan terapi bisa dimulai dari 3 sampai 5 tahun gitu kan. Harus dimulai dengan terapi. Karena ketika perubahan perilaku ini tidak dilakukan dan sejak dini, maka perubahan perilaku ini akan sulit sekali dilakukan ketika sudah usia-usia lebih dari 10 tahun. Makanya segera adanya penerimaan. Setelah ada penerimaan kita mesti mencari bantuan kalau kita sendiri nggak bisa, mesti mencari bantuan ke profesional. Segera, bersegera seperti itu. Setelah itu, tentu saja mungkin yang diperlukan adalah menyampaikan kepada seluruh, kalau itu rumah, rumah inti, rumah dengan keluarga inti, maka sampaikan dengan kepada seluruh keluarga keluarga yang di dalam rumah sehingga memperlakukan anak ini dengan sama. Bagaimana tadi saya bilang bahwa boleh dan tidak boleh, aturan-aturan dasar itu pasti harus disampaikan. Boleh dan tidak boleh, baik dan buruk itu pasti harus harus seia sekata seluruh penghuni rumah. Kalau misalnya dengan keluarga besar, silahkan yang inti, entah kakek neneknya, om tante seperti, silahkan yang inti dulu penerimaan dulu yang paling penting itu sehingga dan yang utama anak-anak seperti ini adalah perasaannya sangat sensitif ketika dia merasa dilihat dengan sebelah mata maka dia akan berontak jadi hati ini harus benar-benar acceptance itu yang paling penting bagaimana-bagaimana strateginya nantinya itu akan keluar sendiri, kita akan jadi tahu harus memperlakukan anak ini seperti apa kita ini sudah acceptance. Tapi bersegera untuk minta pertolongan ya kepada profesional. Karena kalau tidak bersegera, akan ada program-program yang sudah lewat dari usianya. Seperti itu. Jadi sangat penting penerimaan seperti itu intinya seperti itu baik penerimaan ya bu yang paling penting berkaitan dengan hal itu bu ada pertanyaan yang masuk lagi bagaimana ya bu ketika uh, sebagai seorang guru uh, ada siswa yang keluarganya tidak support bu dengan kondisinya padahal anak ini memang mengidap autis bu apa yang bisa dilakukan oleh guru tersebut bu uh, diminta datang ke Buk, mohon mohon maaf bukan mengabaikan kemampuan guru bukan tetapi mungkin orang tuanya ini perlu di apa namanya dijelaskan menggunakan data data itu mungkin bisa dilakukan dengan uh, asesmen dan asesmen ini bisa dilakukan oleh psikolog atau oleh dokter anak seperti itu karena harus menggunakan data supaya lebih bisa menerima kalau pengamatan di sekolah nanti akan di mohon maaf sebagian orang yang untuk akseptansi aja susah itu akan diabaikan juga gitu seperti mana tadi kan saya bilang mungkin dengan ke beberapa profesional untuk dengan asesmen yang bolak balik ya mungkin seperti itu tapi jangan lama-lama jangan terus sampai usia di atas 10 itu masih mencari jawaban benar ternyata anakku autisme itu sudah usia setiap atas 10 tahun itu sudah susah walaupun kita tidak bilang bahwa tidak mungkin seperti itu karena kita tidak tahu apa namanya tangan Allah itu bagaimana mengaturnya selalu ada harapan baik, berarti memang perlu dibuktikan ya bu secara data, secara kuant apa, secara kuantitatif gitu ya untuk dibuktikan ke ke keluarganya bahwa ya. memang benar-benar uh, anak ini memang membutuhkan penanganan secara khusus gitu ya bu ya. ya karena kalau dengan data ini uh, lebih bisa diterima ya seperti itu. baik ibu, ini ada pertanyaan yang masuk lagi ibu, apakah autis ini sifatnya tuh turun temurun turun temurun kalau iya. turun enggak ya, tapi genetik iya nah, turun temurun apa? turun temurun dari satu keluarga pasti punya banyak gitu, punya banyak anak autis belum tentu gitu, tapi genetik iya sih dari penelitian memang genetik iya ada gen-gen yang mesti bertanggung jawab terhadap munculnya anak, munculnya autism ini gitu cuma saya enggak hafal ya gennya Maaf ya, saya minum dulu ya sebentar ya. Iya, baik Ibu. Berarti memang tidak temu, turun-temurun, tetapi ada faktor genetik yang sangat berpengaruh ya Bu, bertanggung jawab atas munculnya eh, apa spektrum autis ini sendiri ya Bu ya. Iya, dan autism ini berspektrum yang sangat luas ya. Ada ringan, berat, ringan, sedang, dan berat. itu Seperti itu. Baik. Eh, ini ada pertanyaan yang masuk lagi Ibu. Sebentar. Saya pernah mendengar ada autisme klasik, tapi di, di DSM-5 tidak ada autisme klasik. Sebenarnya ada tidak ya, Bu, autisme klasik itu sendiri? Autisme klasiknya, Saya, saya yang tahu di DSM-4 dan DSM-5 ya. Kalau di DSM-4 itu kan ada Asperger dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau autisme klasik, saya kok nggak pernah dengar ya mungkin atau autism yang yang pada um yang autism nggak autism aja gitu saya nggak pernah gak, maaf saya nggak pernah dengar ya saya nggak ngerti itu baik kita mungkin bisa lanjut ini pertanyaan selanjutnya bu bagaimana cara mengembangkan bakat pada anak cerdas istimewa yang mengalami suaranya nggak kedengaran mbak oh, maaf sekarang suaranya kedengaran, sekarang Bu udah 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 Iya, saya bacakan ulang ya Bu. Bagaimana mengembang, cara mengembangkan bakat pada anak cerdas istimewa yang mengalami ASD? Cerdas istimewa yang mengalami ASD. Cerdas istimewa yang mengalami ASD. Maksudnya ini ASD dengan IQ yang tinggi itu ya Bu mungkin ya seperti itu ya karena kalau cerdas istimewa cerdas istimewa saja tidak tidak istimewa dengan dengan apa dengan autisme gitu <tuh> mungkin yang dimaksud adalah asperger mungkin ya IQ-nya tinggi tapi ada perilaku perilaku autisme mengembangkan bakat dan minatnya itu saja eh, uh, pertama kali memang uh, perilakunya yang harus dibenerin ya Bu. Perilakunya harus dibenerin supaya dia uh, apa namanya paling tidak untuk memahami perintah, memahami perintah sederhana, memahami perintah uh, kompleks, kemudian apa namanya? Uh, untuk hal-hal yang dia misalnya kalau cerdas istimewa saya membahas cerdas istimewa ya Bu Asper itu cerdas istimewa kan kita mesti harus tahu betul asesmennya harus benar gitu apa saja yang ada pada kemampuan apa saja yang ada pada dia gitu. jadi nggak nggak bisa di nggak bisa memang harus dicermati betul gitu. Nah, dari kemampuan apa yang yang ada pada dia itu yang itulah yang dikembangkan. Jadi eh, diagnosanya ini harus jelas dulu, Bu. Seperti apa? Kalau cerdas istimewa yang autis saya kira enggak ada ya seperti itu. Cerdas istimewa saja mungkin dia. Ya. Ah, tapi tapi ada perilaku autismnya, ada Perilaku autism itu belum berarti dia autism seperti itu, <tuh> karena memang untuk anak-anak cerdas istimewa ada perilaku-perilaku yang mirip-mirip, tapi bukan berarti dia autism. Makanya kalau memang cerdas istimewa ini sudah ditegakkan dengan memang IQ dengan SIQ yang memang dikatakan sebagai cerdas istimewa tetapi tetap harus di asesmen dengan baik dan benar ya. Karena penegakan diagnosa ini mempengaruhi program yang harus dilakukan. Seperti itu. Baik, berarti yang perlu, tetap perlu assessment ya, Bu. Ya. Lalu ini, dari Christian Jaya, apakah terdapat penelitian pengaruh signifikan terapi musik klasik dengan autis? Seberapa persen pengaruh tersebut? Waduh, pengaruh terapi musik. Uh, mohon maaf ini, saya tidak belajar tentang terapi musik secara mendalam ya. Tetapi memang musik ini bisa me terapi musik klasik ya, terutama bisa apa namanya? membuat anak, saya nggak tahu ini untuk anak autis atau anak pada anak pada umumnya saya nggak ngerti karena saya nggak belajar terapi musik ini bisa menenangkan dalam arti kalau anak ini bisa bisa mengikuti temponya apa namanya itu bisa juga mem, mem, apa namanya membantu tapi saya tidak bilang ini terapi untuk anak autis. Tidak. Tidak seperti itu. Dan saya juga belum belajar dengan mendalam tentang terapi musik ini. Jadi saya hanya bisa menjawab seperti itu. Tetapi terapi-terapi ya perlu ada terapi-terapi yang sudah benar-benar bisa dilakukan sudah benar-benar apa -benar sesuai dengan penelitiannya seperti itu baik berarti bisa dikatakan bahwa terapi musik ini sebagai pelengkap terapi terapi yang utama ya bu ya seperti itu untuk membantu ya makanya makanya uh, bahkan diagnosanya harus jelas kemudian harus dilakukan seperti apa tapi kalau terapi musik untuk anak autism saya belum belum belajar lebih lanjut saya tidak bisa menjawab itu dengan pasti baik uh, ini ada pertanyaan yang masuk lagi ibu Bagaimana cara seorang guru memberikan pengajaran yang tepat bagi anak autis pada saat sekolah daring, Ibu? Uh, kembali seperti yang tadi saya sampaikan. Kita harus tahu dulu kemampuan anak ini. Kemampuan anak ini kita harus tahu dulu. Karena tadi itu bahwa daring ini Perlu energi yang beda, energi yang lebih yang harus dipersiapkan oleh seorang anak untuk belajar, sehingga kita harus tahu benar-benar dulu potensinya, anak ini atau kemampuannya, anak ini seperti apa. Nah, kalau pembelajaran daring, ya mungkin lebih banyak menggunakan visual, jadi menggunakan gambar-gambar warna yang jelas mungkin tidak dengan target kurikulum yang begitu banyak misalnya hanya lima soal saja saya bisa seperti itu tidak terus banyak ya jadi mungkin satu mata pelajaran mungkin hanya lima soal satu mata pelajaran lima soal lagi jadi tidak tidak dalam satu waktu dia harus menyelesaikan banyak hal itu pasti tidak bisa jadi pas, harusnya memang menggunakan alat bantu visual yang dia perlukan gitu jadi gambar-gambar yang menyenangkan, gambar-gambar yang lucu, kayak itu ya dia bisa langsung menangkap. Uh, tapi kalau melihat definisinya anak autis ya bahwa interaksi sosial itu sulit, maka sebaiknya tidak dilakukan dengan daring. Seperti itu karena daring ini tidak apa tidak melatih dia untuk berinteraksi sosial. jadi seperti itu. Hmm, jadi sebaiknya memang digunakan dengan face to face. Karena memang dia harus melihat nyata yang ada seperti apa. Itu kan kita mengajarkan interaksi sosial. Tapi kalau kita daring kan tidak mengajarkan interaksi sosial seperti. Itu. Jadi kan sudah sudah tidak apa namanya sudah menambah nanti akan menambah dia tidak bisa interaksi lagi. Walaupun itu ada anak-anak yang kalau saya belajar anak saya belajar bahasa Inggris itu dari dari ini bu, gitu. memang iya ada gitu. Tapi untuk anak-anak yang awal ya seharusnya dilatih dulu untuk berinteraksi sosialnya dan berkomunikasi dengan 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 yang yang nyata gitu. Baik, Berarti memang untuk pembelajaran daring ini memang jadi tantangan buat semuanya ya, Bu, ya, kalau begitu itu. Ya, buat tantangan buat semuanya memang. Ya, baik. Ini ada pertanyaan yang masuk lagi, Ibu. E, terapi dan cara apa yang efektif digunakan untuk anak autisme usia 13 tahun yang masih belum memahami makna pertanyaan? Contoh, elang berangkat sekolah diantar siapa? Uh, terapi ya, masih terapi, terapinya itu ya tidak, terapi yang memang belajar, kalau sekarang ini, anaknya visual atau tidak visual, maksudnya anaknya, oh, sorry, anaknya verbal atau non-verbal, itu yang paling penting, <tuh> seperti itu. Kemudian dia sudah memahami Perintah atau enggak banyak jadi yang harus kita ketahui gitu untuk menentukan sebuah program terapi gitu. Jadi saya nggak bisa membayangkan kalau hanya pertanyaan. Jadi memang harus ada data yang lebih kuat gitu untuk bisa membuat program terapi. Nggak bisa hanya saya dapat data seperti itu kemudian saya bisa apa namanya? Oh program terapinya seperti ini karena. Untuk asesmen untuk apa? Untuk membuat program terapi saja asesmennya itu bisa berkali-kali gitu. Oh yang ini belum bisa hari ini karena anaknya tantrum, masa harus datang lagi kayak gitu. Jadi memang harus tidak bisa langsung begitu. Apalagi hanya informasinya seperti ini. Jadi saya nggak bisa menyampaikan hal-hal yang 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 begitu gampang gitu. Berarti kembali lagi mohon maaf. Jadi harus di asesmen ya Bu secara menyeluruh supaya tahu kebutuhannya seperti apa ya Bu. Iya, iya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana cara menghadapi anak autisme laki-laki atau perempuan ketika memasuki masa pubertas? Terima kasih Ibu. Ya, eh uh, ini yang tantangan ya. Memasuki masa pubertas itu kalau untuk anak perempuan kan ditandai dengan menstruasi ya seperti itu ya atau memasuki anak pubertas ini sebelum sebelum ditandai dengan itu jadi ditandai hal-hal itu ditandai dengan kematangan secara fisiologis dirinya <tuh> kalau anak perempuan ditandai dengan menstruasi kalau anak laki-laki ditandai dengan mimpi bahasa itu pada pada umumnya sama dengan anak-anak yang lain, tidak ada perbedaannya. Oleh karenanya kan harus, harus apa namanya, harus dicermati betul. Uh, tetap saja uh, apa namanya, harus dilihat, harus harus dikasih tahu tentang hal-hal yang apa namanya yang dia bisa me, untuk dirinya sendiri dulu gitu jadi dia harus bisa apa namanya me, me, menyelesaikan untuk dirinya sendiri misalnya kalau anak perempuan kalau dia mens itu harus siap harus seperti apa membersihkan dirinya dan lain-lain seperti itu anak perempuan ya. dan dan untuk setiap tahapan itu harus memang diajarkan betul begitu juga untuk anak laki-laki kalau sudah kita lihat apa namanya sering sekali misalnya ada kadang-kadang ada gerakan-gerakan yang kita masih cermati gitu ada apa gitu dan kita masih harus tahu biasanya orang tua orang tua itu sudah sangat peka ya terhadap hal itu jadi para orang tua sendiri itu sudah pasti sudah dipersiapkan atau sudah bersiap untuk menerima hal-hal seperti itu jadi itu yang memang apa namanya ketika itu terjadi maka harus melakukan apa dan seperti apa itu itu harus kita belajar betul. Hmm. Kalau apa namanya eh biasanya kalau anak laki-laki seharusnya lebih dekat dengan ayahnya. Karena akan diajarkan keterampilan-keterampilan yang baik untuk apa namanya membantu dia ketika dia menghadapi gejolak fisiologi atau libido pada dirinya gitu itu itu, itu yang apa emang, lebih yang harus dipahami lebih dulu seperti itu itu harus di apa namanya dipahami oleh orang tua dan disiapkan oleh orang tua saya kira seperti itu Berarti mungkin dapat mulai mengajarkan gitu ya Bu ke anak-anaknya mengenai fase yang akan mereka hadapi pada pubertas akan seperti apa, jadi mereka mungkin bisa mengenali dan ketika memang terjadi misalnya pada wanita menstruasi atau mimpi basah pada laki-laki, mereka mungkin bisa mengenali itu ya Bu ya? Kalau fase-fase mungkin enggak ya, jadi maksudnya kita orang orang yang di dekatnya atau pendampingnya itu harus tahu gitu. Ya sedang mengatakan kalau dijelasin seperti anak pada umumnya ya susah dia nggak akan ngerti gitu kesulitan itu kan berkomunikasi dan interaksi sosialnya aja susah gitu kan jadi orang-orang di sampingnya yang harus pendampingnya yang harus ngerti gitu oh anak ini sedang mengalami kayak gini anak dan nanti oh, sudah mengalami seperti itu pada saat itulah dia diajarkan gitu kita nggak bisa ngasih nggak nggak bisa ngasih apa namanya apa apa penjelasan seperti anak pada umumnya bisa Oh baik. baik. berarti memang butuh tetap pendampingan ya Bu, yang dari orang tua maupun lingkungannya ya Bu ya. Ya pasti, itu pendampingan itu pasti. Baik, ini ada lagi pertanyaan yang masuk Bu, terkait dengan apakah mungkin uh, autisme ini uh, dapat muncul pada anak yang awalnya adalah anak yang bayi, uh, sorry, bayi yang normal atau sehat Bu? bayi yang normal atau sehat itu yang seperti apa? Makanya kan kita harus tahu milestone perkembangan anak di usia setiap usianya, mulai dari 0 bulan itu kita harus tahu apa yang apa yang terjadi gitu. Nah, di awal-awal mungkin tidak begitu kelihatan. Di awal-awal tetapi baru kelihatan di umur-umur yang sudah lebih besar kayak gitu. Nah, itu yang apa namanya, makanya kalau kita sudah melihat atau kita sudah menemukan, maka segeralah ke profesional. Bisa jadi mungkin kemarin-kemarin tidak -kemarin kelihatan ketika dia masih sangat kecil, gitu. Seperti itu, <tuh> jadi apa namanya, itu tidak mendadak ada, gitu. Berarti sudah ada tapi memang belum terdeteksi seperti itu ya bu ya belum terdeteksi atau memang <tuh> belum apa ya belum terdeteksi lah jadi makanya mesti uh, mesti cermat jadi usia yang kita sebut sebagai usia golden age itu memang penting golden age bukan hanya perkembangannya yang pesat tetapi juga uh, apa namanya ada kemungkinan-kemungkinan yang kita nggak ngerti itu yang kita harus harus segera lakukan, gitu. Yang harus kita segera waspadai, kemudian kita minta bantuan, kalau kita nggak ngerti, gitu. Baik, terkait deteksi ini sendiri, Bu. Ini ada pertanyaan: apakah sejak seorang ibu mengandung, autisme dapat terdeteksi pada anaknya yang masih di dalam kandungan, dan faktor apa saja yang mem dapat membuat seorang anak terkena autisme? Uh... Kalau prenatal ya saya nggak begitu paham tentang prenatal karena saya bukan dokter jadi eh, ada kemungkinan sih mungkin bisa tapi yang jelas bisa dideteksi bahwa anak ini eh, ada keterbelakangan itu bisa tapi keterbelakangannya itu apa saya nggak tahu gitu apa keterbelakangannya out atau enggak saya nggak ngerti gitu itu yang yang bisa kita lakukan dokter atau pemeriksaan prenatal sudah bisa melakukan kalau itu oh anak ini akan ada keterbelakangan tapi keterbelakangannya apa itu yang autis atau apa atau apa itu yang saya saya nggak ngerti yang saya tahu ya tadi itu bisa dilihat ke, apakah anak ini bisa mengalami keterbelakangan nantinya itu bisa ketika prenatal tetapi apakah itu autis apakah itu ap, apa apa sih apa apa itu saya nggak ngerti itu spesifiknya seperti apa saya nggak ngerti Hmm. Baik, memang berarti itu ranah kedokteran Yang berkaitan dengan seperti itu ya, Yang itu saya ya. tahu hanya bahwa bisa Bisa dideteksi di prenatal Tapi bagaimana-bagaimananya Apakah dia autis, apakah dia apa Apakah dia apa Itu saya belum belajar Lebih mendalam tentang itu gitu. Oh baik Terus, ini lanjutannya ada ini, Bu. Faktor apa saja yang kira-kira bisa menyebabkan anak ini autis? Faktor apa saja, hmm. ya Bu? Faktor apa saja yang menyebabkan anak ini autis? Itu yang kita belum tahu, gitu. Itu yang kita belum tahu. Kenapa bisa jadi autis, kenapa bisa enggak, itu kita yang belum tahu itu. Karena kita baru bisa mendiagnosa itu apakah autis, apakah ADHD, apakah disleksia itu setelah kita asesmen perilakunya. Kita sudah tahu perilakunya, tapi apa penyebabnya, kita enggak tahu gitu. Kenapa menjadi autisme kita juga nggak tahu. baik, berarti memang baru ada maksudnya kita belum tahu jelas mengenai apa saja kira-kira mungkin konsumsi apa konsumsi apa yang bisa menyebabkan waktu ibu sedang mengandung yang menyebabkan anak autis itu masih belum diketahui ya berarti bu? ya belum tadi saya bilang mungkin ke kita bisa tahu gitu ternyata hmm. tapi apakah itu autis, apakah itu sipi, apakah itu nanti ADHD, apakah itu eh, apa namanya disleksia di nantinya ketika dia besar kita nggak tahu gitu. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk di chat dari Prima Perdana. Izin bertanya, Ibu, berkaitan dengan keadaan anak autis di rumah selama pandemi. Bagaimana meningkatkan kualitas interaksi antara orang tua dengan anak? kita ketahui bahwa anak autis ini memerlukan pendampingan penuh dari orang tua dari segi fisik maupun psikis. Pada sisi yang lain orang tua sibuk dengan pekerjaan atau kader mereka secara WFH akibat dari pandemi sehingga anak ini kurang mendapat support dan pendampingan. Kemungkinan lainnya yaitu apabila orang tua lebih memilih pengasuh atau pembantu untuk mengurus anak mereka sehingga relasi antara anak dan orang tua tidak terbentuk sempurna. Terima kasih sebelumnya. Sebetulnya pendamping di luar orang tua itu adalah membantu orang tua. Tetapi yang paling utama adalah orang tua. Makanya tadi saya bilang aseptansi itu lebih. Aseptansi itu adalah faktor terkuat. Oke, memang mungkin ada kebutuhan untuk bekerja, tetapi tetap apa namanya kelekatan kepada orang tua itu penting. Jadi aseptansi orang tua itu penting banget gitu. Karena aseptansi orang tua inilah yang yang menyebabkan anak ini akan berkembang dengan baik. Oleh karenanya mungkin uh, kedekatan itu bisa ya mungkin orang tua mesti harus me menyusun kembali ya pengaturan diri, pengaturan waktu, kemudian apa yang harus dilakukan apa uh, apa namanya oleh oleh pendamping atau oleh caregiver yang lain selain orang tua untuk melakukan apa melakukan orang apa itu tetap dalam pantauan orang tua nggak bisa di nggak bisa dilepaskan begitu saja walaupun itu entah itu pembantu entah itu babysitter atau itu apa namanya siapapun ya tetap tetap dalam pantauan orang tua nggak bisa enggak kendali atau keputusan terbesar memang uh, fokusnya tetap kepada orang tua hmm. makanya itu yang apa namanya kadang-kadang menjadi sebuah pilihan ya memilih bekerja atau memilih mendampingi anak seperti itu nah, kan kalau bilang nggak bisa bilang gitu dong. saya kan nggak uangnya nggak cukup kalau cuma salah satu yang bekerja misalnya kayak gitu ya makanya mengatur diri itu penting dan mengatur waktu serta bagaimana terus apa namanya mem mengajarkan kepada pembantu tadi atau siapapun yang yang mendampingi anak ini terus menerus nggak bisa enggak soalnya baik berarti memang e, diusahakan semaksimal mungkin ya Bu untuk mengembangkan komunikasi ya. yang baik antara ya. anak dengan orang tua baik itu saja pertanyaan yang masuk jadi mungkin kita bisa selesaikan sesi diskusinya ini ya bu terima kasih atas jawaban jawabannya dan juga peserta terima kasih telah antusias untuk bertanya baik lewat chat ataupun melalui G form kemarin untuk acara selanjutnya mungkin ada closing statement ibu dari ibu uh, oke okay. jadi untuk anak anak untuk apa orang tua guru atau pen, para pendamping anak-anak autisme ya terutama orang tua ketika kita mendapatkan diagnosa kepada, kepada terhadap anak kita itu segera tadi segera acceptance kemudian segera meminta bantuan apa yang harus dilakukan karena kita harus bersegera berlomba dengan waktu seperti itu kemudian jangan menyerah walaupun lelah terus mencari duk support mencari supporting system entah itu dengan ahli entah itu ber, apa berkolaborasi dengan komunitas karena dengan seperti itu kita akan mengembangkan pemikiran-pemikiran kita untuk membantu anak kita menjadi lebih baik. Tapi kalau kita sendirian itu memang sangat lelah dan e, pengembangan anak kita juga akan terlambat seperti itu jadi yang penting selalu belajar selalu e, berusaha mengembangkan anak ini sebaik-baiknya karena setiap anak setiap anak itu misalnya anak itu autism autismnya juga beda-beda gitu mana yang lebih mana yang kurang itu juga beda-beda seperti itu jadi itu yang harus kita ingat bahwa keperluan itulah yang menyebabkan kita mesti uh, harus apa namanya? Maaf ya sebentar ya Masa. Ini juga. Baterainya mau habis soalnya. Maaf. Ya, apa namanya itu yang harus harus kita ingat betul itu karena perkembangan anak itu benar-benar dari kita. Pembantu ataupun siapapun yang membantu kita itu tergantung kita juga sebagai orang tua. Itu saja. Baik, Ibu terima kasih. Ya, e, mungkin itu saja dari kami. E, kami mungkin mau menyampaikan bahwa anak-anak autis ini memang uh, mungkin berbeda daripada uh, daripada kita ya tetapi bukan berarti perbedaan ini yang justru menghalangi kita untuk merangkul mereka menjadi bagian dari diri kita dan uh, untuk terkait dengan terapi dan juga stimulasi yang harus diberikan itu memang perlu adanya konsistensi dan juga kolaborasi dari seluruh pihak dan karena itu merupakan tanggung jawab kita bersama juga eh uh, lalu untuk yang terakhir, kita akan melakukan sesi foto bersama yang akan dipimpin oleh teman kita Gabriela. Ya, teman-teman semua yang mungkin belum open cam, bisa on cam dulu sebentar karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, aku tunggu dua menit lagi ya. Oke okay, baik uh, untuk slide pertama tiga dua satu kita tahan yang slide kedua tiga dua satu oke slide ketiga tiga dua satu Yang terakhir buat slide 4. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman semua. Baik, uh, tadi kita sudah sesi foto bersama. Berarti ini menunjukkan bahwa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih, Ibu Laksmi, sudah memberikan informasi dan pengetahuan yang sangat berharga buat kami semua di sini. Terima kasih, para peserta, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, sudah antusias sekali untuk bergabung bersama dengan kami hari ini untuk belajar bersama-sama mengenai uh, stimulasi bagi anak-anak autis. Ya, uh, saya juga mau mengingatkan terakhir uh, terkait dengan. Evaluasi yang perlu untuk diisi sudah dikirimkan linknya di grup WA. Mohon kesediaannya untuk mengisi uh, evaluasi tersebut, karena itu berkaitan juga dengan uh, keluarnya e-sertifikat nantinya. Baik itu saja, mungkin yang bisa kami sampaikan uh, dan berikan. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu di akhir pekan. Uh, terima kasih semuanya. Uh, Iya, ada informasi tambahan lagi terkait dengan door prize. Ya, door prize nanti akan diumumkan bagi para peserta yang sudah mendaftar dan beruntung. Ada total tiga pemenang nantinya dengan total hadiah Rp150.000 yang akan dikirimkan melalui OVO ataupun GoPay. Jadi mohon ditunggu pengumumannya lewat WA grup yang sudah sudah kita buat bersama-sama. Baik, kalau begitu, sekian dari kami. Terima kasih, selamat pagi.